Ibda Putra Bin Mas Polsek Tanjung Duren melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa terkait pembatasan registrasi kartu perdana telepon seluler atau handphone. Lebih dari 400 peserta unjuk rasa yang diketuai oleh saudara Abbas dan Ali berkumpul di Terminal Grogol yang selanjutnya akan berunjuk rasa di Silang Monas, Jakarta. Adapun tuntutan yang diminta oleh para pengunjuk rasa adalah agar pemerintah menghapuskan pembatasan 3 SIM card untuk satu nomor induk kependudukan dan mencopot Menteri Komunikasi dan Informasi Radia Tara karena telah dianggap membohongi konter pulsa pada keputusan Dirjen PPI 7 November 2017. Personil Polri yang diturunkan untuk mengamankan kegiatan tersebut berasal dari Polres Jakarta Barat sebanyak 26 personil yang dipimpin oleh Ibtu Darto Napitupulu dan Polsek Tanjung Duren sebanyak 31 personil yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Kombol Lambe P. Birana dan Polantas pimpinan Kanit Lantas AKP Sugito. Dari Jakarta, Ibda GK Putra Bin Mas Polsek Tanjung Duren Tribrata TV, Salam Tribrata.